Well, hello everyone! Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega. So, I hope that everyone's doing great today. Today's topic, we would like to learn about pronoun. Yeah, repeat after me. Pronoun. So, what is pronoun? Maybe you have a question about the meaning of pronoun. Ya, mungkin kalian sekarang bertanya-tanya apa sih arti dari kata pronoun? Ya, sebelumnya mungkin kalian sekarang membawa kamus, buku ataupun kamus elektronik. Silahkan cari makna kata pronoun dan pause video ini. Oke, okay, everyone, sudah dapat kata pronoun? So What are pronouns? Pronouns are words that replace proper names of nouns. Ya, yeah? itu adalah pronouns maknanya. Jadi pronouns adalah kata-kata yang menggantikan nama sebuah kata benda dengan tepat. Kata benda apa itu miss? Ya, yeah, oke. Okay. Hari ini kita akan banyak mempelajari beberapa teori terkait dengan penggunaan kata ganti dalam bahasa Inggris. Kata ganti dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut dengan pronouns. Ya, oke, mungkin dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa kosakata memiliki kelas kata sendiri, kelas kata yang seperti apa, Miss kelas kata dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa kategorikan Pertama, ada kata benda Seperti contoh, buku, pensil, laptop, dan lain sebagainya Yang kedua, ada kata kerja Seperti contoh, menari, bernyanyi, ya menggambar, menulis, membaca, dan lain sebagainya itu adalah contoh kata kerja. Kemudian ada juga kata sifat. Seperti contoh rajin, cantik, indah. Ya, kemudian baik hati, ramah. Warna-warna juga termasuk dengan kata sifat. Kategorinya hijau, kuning, biru, merah dan lain sebagainya. Keras, lembut dan lain sebagainya juga termasuk dengan kata sifat. In English, dalam bahasa Inggris, kata kerja kita sebut dengan verb. Kata sifat kita sebut dengan adjective ya. Kemudian kata benda kita sebut dengan noun. Maybe I still don't get it, Miss, ya. Aku masih belum paham nih, Miss, tentang kata kerja. Apa sih kata kerja itu? sorry bukan kata kerja maksudnya apa sih kata benda itu apa sih kata ganti kata benda itu contohnya ya pronounce dalam bahasa inggris biasanya dibagi menjadi dua ya dasarnya dasarnya ada dua pertama ada subject pronounce yang kedua ada object pronounce ya ini harus hafal semuanya makna setiap katanya dalam pronounce abaikan kolom tentang objek pronoun terlebih dahulu. Kita fokus kepada subject pronoun. Subject pronoun ada I, you, we, they, he, she, it. Repeat after me. Ulangi setelah saya. I, you, we, they, he, she, and it. Ya. I itu adalah saya dalam bahasa Inggris you adalah kamu we adalah kita they adalah mereka he adalah dia laki-laki oke okay? dia laki-laki kemudian ada she yang maknanya adalah dia perempuan kemudian ada kata it untuk dia benda dia hewan begitu ya itu untuk subject pronouns Misal saya sedang me, saya sedang menggambar ya. Kata gantinya kita akan pakai kata ganti apa saya? I dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada kakak perempuan saya sedang menari. Kakak perempuan kata gantinya apa? Kata gantinya adalah she karena dia adalah perempuan, oke, okay. subject pronouns, paham? Kemudian kita akan beralih kepada object pronouns. Apa itu object pronouns? Apa sih bedanya dengan subject pronouns? Object pronouns, ya kalau object pronouns kita punya me, you, us, them, him, her, and it, ya. Yeah. Repeat after me. Ulangi setelah saya, "me, you, us, them, him, her, it." Good job, ya. Yeah. Objek pronounce itu yang seperti apa sih? Objek pronounce adalah kata ganti yang dimana dia menjadi objek. Untuk lebih jelasnya, kita lihat. Subject pronounced terlebih dahulu. Coba baca kalimat di bawah ini. Read the sentences below. James is my brother. My sister is a basketball player. Tomorrow, my friends will come to my house. The underlined words are called subjects, ya. Kata yang digaris bawahi termasuk termasuk subject. Ya. Oke, okay, James itu kata gantinya apa ya? Kalau kita lihat di sini di kolom subject pronouns, James itu kata gantinya adalah he. Good. How about my sister? Sudah saya sampaikan tadi bahwa my sister kata gantinya adalah she. Kemudian my friends, ya. My friends, ingat ada S di belakang kata friend, artinya adalah teman-temanku. Temannya berapa? Lebih dari satu. Ya. So, kata ganti my friends adalah apa kira-kira? Good. Friends. Teman-teman. Berarti kita akan menggunakan mereka. Ya. Karakteristik of subject pronoun is it always appears before a verb. Verb adalah apa tadi masih ingat? Verb adalah kata kerja. Jadi biasanya subject pronoun itu akan ada sebelum kata kerja, ya. Itu contohnya. Jadi biasanya dia ada di depan kalimat. Untuk subject pronoun, untuk object pronoun bagaimana? Oke. Okay. Read the sentences below. I met Alex last night. Selena gave me a cake yesterday. The mother was looking for her children. Ya, perhatikan kata yang digaris bawahi. The underlined words are called objects. Ya, yang digaris bawahi adalah objeknya. Kalau tadi kalimat pertama bisa dilihat, I met Alex last night. I di sini sebagai subjek. Met sebagai kata kerja bentuk kedua, kata kerja begitu saja ya. Kemudian Alex ya. Saya bertemu dengan Alex tadi malam. Alex itu ya, Alex itu adalah objeknya. Tapi dia orang kan? Nah, itu kita menggunakan kata ganti. Alex itu apa kata gantinya kalau objek pronoun? Let's check the table. Ya. Alex laki-laki atau perempuan? Good, laki-laki. Berarti Alex untuk objek pronounsnya adalah him, ya. Yeah. I met him last night. Begitu nanti cara menggantinya. Karakteristik dari objek pronoun biasanya dia selalu muncul setelah kata kerja. Beda dengan subjektif pronoun yang munculnya sebelum kata kerja. Jadi objektif pronoun biasanya muncul belakangan, ya. Ciri-cirinya itu, sudah bukan? Now I get it, ya yeah, sudah paham? Good. Why do we need to learn about it? Kenapa sih kita harus belajar tentang itu? Kenapa? Why? Coba read this. Alex is a student. Alex lives in Banto with his family. Alex is 12 years old. Alex's sister is the best badminton player in the town. Alex's sister practices badminton every day with Alex. Alex and Alex's sister usually play a lot of games together. Alex and Alex's sister love each other. Wow. Ya. Alex, 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 Alex dan Alex. Too many Alexes. Ya, banyak sekali Alex yang digunakan dalam kalimatnya. See? How boring is that? Ya, sangat membosankan kalau kita menggunakan Alex terus. So let's put pronouns the text ya. Ayo kita pakai kata ganti orang dalam teks tersebut. Alex is a student. He lives in Bantel with his family. He is 12 years old. Alex's sister is the best badminton player in the town. She practices badminton every day with him. Him, sini adalah objective pronoun ya. Yeah. They usually play a lot of games together. They love each other. They sini siapa ya? Good Alex and her sister. Yeah, wow, semuanya udah pinter nih kayaknya. That's better kan kalau kita menggunakan kata ganti tadi. Juga pakai kata ganti she, they, he. Jadi nggak cuman Alex is students. Alex lives in Bantul. Alex is 12 years old. That's boring. So, let's play a game. It is made by. Harbor, let's start together. So, this is my friend, Tom. This is my friend Tom, sorry. Bla bla bla, is from Britain. Kira kira apa ya? Hear him. Cek dulu. Kira kira dia itu sebelum kata kerja atau setelah kata kerja ya? Good, sebelum kata kerja. Jadi kita akan pakai. Yay, betul! That's next. I met Bla, Bla, Bla at the beach last summer. I met... Hmm, I sudah ada subjek nih, berarti kita butuh objek. Eh, sorry, kita butuh objek him. I met him at the beach last summer. Kenapa kita pakai him? Karena... Ya, karena Alex ya, Alex dia lagi laki. His mother is a doctor. Bla bla blah, works at the hospital. No, bukan he her. Tapi kita pakai she. Kan dia sebelum kata kerja. Works adalah kata kerja. Next, I saw she or her. I show her yesterday Good job Ya yeah. I show her yesterday My parents like watching films I often go to the cinema With they or them Ingat Tabelnya tadi Jangan lupa ditulis ya Agar selalu hafal dan ingat They dan them Yang mana nih yang objektif pronoun? Kan ada di belakang tuh kita pakainya dan kecap next Bob and I usually play tennis together Blah, blah, blah. are good at it hmm ada di depan nih we or us ya kayaknya us deh ups salah yang benar adalah we are good at it kita pakainya subjective pronoun we we won the match So they give us a trophy. Ada kata give, berarti kata kerjanya udah di depan nih kita pakainya pronoun. Oke, okay. Bill and Joy are very tall. Bill dan Joy sangat amat tinggi. Bla bla bla, play in the basketball team. Kira kira they or them ya? Good day. Next ya. Okay, I'm studying English now because blah 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 have an exam tomorrow. Because ada have nih, udah ada have. Have itu kata kerja ya. Berarti kata kerjanya udah ada di belakang, kita butuh subjective or objective pronoun. Good. Objective pronoun. Oops. Subjective pronoun. Next, last questions. I told her the truth, but he, but she didn't believe me or I. Saya sudah mengatakan kebenaran padanya, tapi dia itu masih belum percaya pada ku, me, believe me. Well, that's all from me, everyone. I hope that you understand about the use of objective pronoun and subjective pronouns. See you in the next video. Goodbye. Until next time.